Ya, langsung saja ya teman-teman. Kita buka. Ini di sini motor. Jadi kita coba tes solar dulu ya. Kita lihat, kita coba putar. Nah, dia nggak mau muter teman-teman ya, dia mati total. Nah, kita mau coba dengan cara ini ya, nah ini kan di sini di ada dua kabel warna merah sama warna abu-abu ya. Kita mau coba menggabungkan dua kabel ini, salah satu kita ambil untuk warna abu-abu, nanti kita gabungkan dari kabel salah satu yang ada di sini teman-teman. Kita ambil kabel yang warna biru teman-teman, yang coba kita gabungkan dengan kabel warna abu-abu ini. Ini kita kupas lagi. Bisa lihat di sana ya. Kita ambil untuk yang warna biru. Kita potong dulu warna biru. Kita ini karena nggak ada gunting, jadi kita coba pakai pisau cutter aja ya. Ini tapi ini kurang panjang, nanti kita cari kabel aja buat disambung. Kita ambil kabel pendek lagi ya buat menggabungkan ini ke sini, nggak cukup ya. Ada kabel pendek tersambung, nanti kita ambil dari sini teman-teman. Coba sambungkan dari yang biru. Kita coba langsung sambungkan ke sini teman-teman ya, ke warna abu-abu. Thank you.
Nah, ini sudah kita sambung. Sekarang coba kita tes dulu teman-teman yang sebelum kita rapihin ini. Coba kita tes dulu. Posisinya masih 0. Coba. Hidupin teman-teman, hidup ya. Nyala teman-teman. Motor ya. Coba kita mundur. Oke, mau hidup teman-teman ya, sip. Oke, sekarang kita matikan dulu, kita rapiin mobilnya teman-teman ya. Oke, jadi itu cara perbaiki kipas angin yang tidak mau hidup teman-teman ya. Oke, terima kasih.